Kak, boleh dijelasin mungkin perannya seperti apa yang didapat di dalam web series ini? Oke, di sini saya berperan sebagai Aldo. Aldo ini karakter yang sangat menyenangkan, dia cheerful, lovable, terus dia juga hampir sama seperti Farel, cuman bedanya dia ini lebih humble, lebih nggak arogan, terus juga low profile. Dia tahu apa tujuannya, dia tahu apa yang dia mau, bekerja keras, seperti itu. Kalau aku di sini berperan sebagai Kayla. Kayla itu anak bungsu, anak terakhir dari keluarga utama, ada kakak utama mama dia dan kakakku, obviously Kak Farel. Si Kayla sendiri anaknya sangat energetik, dia bawel, dia pecicilan, dan dia tuh memang udah dari kecil dibesarkan dari keluarga yang cukup banget. Jadi dia berpendidikan juga di luar gitu, dari kecil di New York. Dan dia baru pulang setelah lulus kuliahnya, pendidikan selesai dia pulang ke Indonesia. Jadi Kayla di series ini memang kita buat agak kebarat-baratan. Makanya kalau dilihat dia sering ngomong agak Inggris-Inggris itu karena itu, karena background-nya. Kalau ditanya kenapa alasan kita ambil proyek ini, yang pasti adalah karena semua orang udah tahu Cinta Fitri itu apa. Menurut saya ini kan Cinta Fitri itu kayak apa ya? Ya ini adalah salah satu judul yang pernah menggoreskan sejarah di industri televisian. Dan sekarang kita berusaha untuk ngangkat itu, remake itu, nge-branding ulang untuk dibikin versi millennials yang untuk anak muda dan akan tayangnya di media digital, suatu platform media yang baru gitu. Jadi kayak, menurut saya gak punya alasan untuk nolak juga, jadi happy untuk kita jadi proyek ini. Alasannya pertama memang Cinta Fitri udah dikenal oleh banyak orang. Walaupun dulu aku sempat nonton, tapi aku kan masih kecil ya pada saat itu. Jadi cuman kayak bentaran doang, dan aku cuma tahu si Fitri sama Farel. Pas aku disuruh casting pun kayak Cinta Fitri bentar. Kok kayaknya familiar banget nih. Terus kayak ini yang dulu sinetron itu ya Kak, mau begitu. Terus kayak iya, mau kita remake jadi sebuah series gitu. Terus kayak oke, interesting. Dengan satu dan dua hal pertimbangan yang dimana kita juga agak awalnya takut-takut lah, apalagi juga ini debut perdana aku juga, besar, project besar buat aku, considernya jadi cukup besar, tapi akhirnya aku ambil karena aku suka tantangan juga. Bapak, apa sih maksudnya dari kalian itu yang merasa mungkin kesulitan di awal mungkin main sinetron? Kalau aku pribadi mungkin kesulitan memerankan si Kayla itu kan yang aku bilang tadi, dia anaknya sangat energetik. Dan kita proses syuting tuh 61 hari. Dan itu ada lagi pandemi, ada lagi puasa juga gitu. Jadi kan yang namanya lelah dan capek itu tiap manusia pasti ada ya. Jadi ketika aku lagi posisi capek, aku harus ngimbangin lagi ke energinya si Kayla. Itu sih menurut aku yang agak challenging gitu. Kalau menurut aku, kalau dari si karakter Aldo itu memang karakternya cukup simple ya. Setiap produksi itu pasti punya tantangan. Setiap karakter itu pasti punya tantangannya masing-masing. Walaupun tadi saya bilang Aldo itu simple, tapi tetap aja pasti ada tantangannya. Cuma tantangan terbesar yang menjadi kendala setelah proses syuting itu paling ya tadi sih dua hal itu benar. Waktu dimana kita menjalankan proses syuting di tengah pandemi dan juga di tengah bulan Ramadan dimana kita harus puasa itu. Ada nggak sih kayak karakter dari peran kalian itu yang kebawa sampai film gitu, misalnya menarik ke debitnya atau sesuatu? Nah, kebetulan banget nih, kebetulan si karakter Aldo dengan Omar dan karakter Kayla dengan Gemi itu nggak jauh berbeda kita aslinya dengan karakternya. Jadi yeah, kayak ya tinggal ngejalanin aja, cuma bedanya mungkin Aldo itu lebih sensitif, Aldo itu lebih aktif, lebih apa ya, lebih nggak dingin gitu, perbedaannya itu aja sih. Ya kalau dari si Kayla, bawelnya sama, pecicilannya sama, cuman Kayla nih orangnya lebih berani aja. Maksudnya berani yang kayak karena dia punya background yang keluarga yang cukup kaya, jadi dia ngerasa dia punya wewenang untuk ngelakuin semua hal. Ya contoh kita lihat di episode 1 yang dia nabrak mobilnya si Aldo, itu kan songong banget ya, kayak berapa nih 20 juta cukup gitu. Kalau seorang gaming nggak mungkin ngelakuin itu gitu sih, simpelnya. Tapi soal di tapi dibandingkan dengan film Cinta Fitri yang pertama gitu, kalian gimana sih? Karena kan netizen juga kayak nggak bisa lepas dari ini. Dari waktu kita press con pada saat selesai syuting, dari sebelum syuting bahkan sampai sekarang udah berkali-kali juga kita sampaikan gitu ya, maksudnya jangan berekspektasi bahwa Cinta Fitri ini akan sama dengan yang lalu, karena yang lalu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa tergeserkan gitu loh. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana untuk proyek yang ini kami diminta untuk create karakter yang baru.
bahkan kami tidak disarankan untuk nonton Cinta Fitri yang sinetron yang pada saat itu. Jadi kita benar-benar create karakter itu baru, euforianya baru, suasananya baru, kita kasih warna yang baru gitu sih. Jadi berbeda, pastinya berbeda. Jadi kalau mau dibilang bagus mana itu nggak bisa sih, yang lama tetap yang terbaik. Ya, balik lagi, Lisa sempat bilang, di sini kita bukan menggantikan, tapi melestarikan. Ya, jadi menurut saya sih nggak apple to apple kalau untuk di-compare ya. Apalagi ini kan series, kita mengemas ratusan episode sinetron itu menjadi 15 episode, untuk itu aja udah nggak mungkin bisa gitu loh. Jadi kita cuma memberikan warna yang baru aja sih. Tapi cukup merasa terbebani nggak sih dari kalian juga kayak Cinta Fitri namanya sebesar itu pada saat, pada masanya mungkin. Sekarang kalian mengemban job harus kayak ekspektasi orang-orang itu pasti ada lah sedikit ke arah sana gitu. Ada sedikit beban mungkin dari kalian sendiri? Beban ya awalnya pasti ada lah gitu ya. Kayak kita kan harus membuat karakter baru lagi gitu. Rasa takut pun ada yang namanya dibanding-bandingkan, diterima atau enggaknya gitu hasil kita gitu. Cuman ya balik lagi kita semua ngejalaninnya bareng-bareng, mulai sama-sama, tulus. Dan kita juga gak expect lebih atau gimana gitu kan. Gak pede dari, maksudnya gak kepedean dari awal juga. Yang penting kita ngejalaninnya tuh ya tulus aja, ikhlas. Berharap semoga orang tuh bisa menerima dan alhamdulillahnya mereka so far feedbacknya bagus ya gitu. Iya, kurang lebih sama sih. Intinya yang pasti beban itu ada, pasti ada. Kita pasti kepikiran kayak pemain yang laut tuh ngeliat kita gimana sih? Iya. Terus kayak penonton tuh ngeresponnya gimana dengan harapan mereka, dengan mereka pasti udah punya gambaran cinta itu harus begini. Dialognya, bahasanya harus begini, apa jalan ceritanya ini tuh harus cintanya sampai sini dan lain-lain. Pasti mereka sudah nge-ship dan lain-lain lah ibaratnya gitu. Tapi dalam hal ini kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi fokus kami adalah memberikan yang terbaik sih, bukan gimana-gimana. Jadi intinya beban itu ada, tapi kami tidak terlalu fokus di beban itu sih. Karena kita bukan ditugaskan untuk mereplace yang lama, untuk mengganti yang lama, tapi untuk menciptakan yang baru. Kalau Umar nih mungkin kan namanya pengen eksplor gak sih? Karena selama ini kan selalu mendapat peran protagonis itu. Mungkin pengen eksplor ke peran lainnya gak sih? Kalau Umar pasti ya, masih banyak banget peran-peran yang belum pernah saya coba gitu. Like antagonis atau yang lainnya. Sebenarnya mungkin pernah dulu antagonis, cuma bukan antagonis yang terlalu strong karakternya gitu. Terus setiap karakter punya tantangan, ya intinya banyak sekali yang belum dicoba sih. Jadi mau aja kalau ada tantangan peran yang lebih menantang dari protagonis mungkin. Aldo ini antagonis atau protagonis? Aldo ini protagonis. Kayak kita semua dalam produksi ini semuanya baik. Iya, baik. Semuanya bahkan Kailan pun sebenarnya juga itu protagonis dia, bukan antagonis yang gimana. Nah, kalau Mas sempat bosan nggak sih kayak dapat peran protagonis terus? Nah itu dia, nggak pernah bosan. Karena lagi-lagi kayak yang saya bilang tadi, setiap produksi itu pasti memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Bukan berarti protagonis itu akan menjalankan hal yang sama, bukan berarti setiap drama itu tantangannya akan sama. Setiap judul pasti tantangannya berbeda-beda sih, walaupun protagonis pun pasti ada tantangan tersendiri. Jadi pasti nggak akan bosan. Nah waktu di lokasi syuting mungkin ada memorable apa sih kan, mungkin kejadian lucu atau yang menyenangkan bosan di lokasi? Banyak sih, terlalu banyak kalau karena kita 61 hari bareng setiap hari. Yang paling menyenangkan ya kalau momen kita ada di, kebetulan kita syutingnya juga di tower ini, kita punya ada ruangan gitu, ruangan kita ngumpul, tempat kita istirahat, kita sharing makanan di situ, kita kirim-kiriman makanan, terus kita apa ya nonton bareng, seru-seruan bareng gitu-gitu sih palingan. Kita juga bonding sih sama kru-krunya tim produksi, kayak kita live music bareng, kayak banyak yang bawa gitar akustik, kahon gitu, jadi benar-benar meramaikan suasana banget, nggak ada kata bosen sih. Ya, jadi kalau break kita makan di bawah atau makan di atas, ini kan tahunnya juga ada restorannya, kita makan bareng, nongkrong bareng, seru sih, seru banget. Oke, mungkin tapi sebelumnya kalian sempat eksis nggak sih sama pemain-pemain sebelumnya kayak model Tengku Wisnu dan lain-lainnya gitu? Sempat apa sih? Kita kalau pribadi belum berkesempatan untuk bertemu oleh yang sebelumnya ya. Jadi dan aku pun juga belum kenal, jadi aku belum melakukan itu. Kalau aku tadi sempat punya pikiran untuk paling tidak ngobrol sama karena Aldo yang sebelumnya itu kan Kak Adli Fairuz. Jadi pengen ngobrol sih karakter ini mau dibawa kemana. Tapi ternyata lagi-lagi karena memang kita diarahkan untuk membuat sesuatu yang baru, bukan diminta untuk menggantikan yang lama. Ternyata tidak terus sejauh itu, nggak perlu sampai kayak sharing gimana-gimana.
dan kita juga tadinya sempat mau ada plan kita itu syutingnya bakal dipertemukan dengan pemain yang lama nih. Tadinya ada rancangan ide itu adalah kita akan bertemu di satu proyek, kita akan bertemu di satu scene yang sama. Rencananya disitulah kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi ternyata karena pandemi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang segitu banyak, jadi akhirnya nggak ada kesempatan untuk tapi kalau ada kesempatannya kita pasti ya, pasti akan ngobrol, akan pamitan, akan minta izin gitu untuk masing-masing. Nah, harapannya semoga bisa diterima di kalangan masyarakat luas, semoga kita cukup menghibur masyarakat dan cukup mengembalikan memori kangen-kangenannya sama Cinta Fitri yang dulu. Kalau ekspektasi jujur aja ini udah di luar ekspektasi kita, karena ternyata respon masyarakat begitu positif, begitu antusiasnya juga luar biasa, sangat seneng banget karya kami diapresiasi, kerja keras kami selama 61 hari diapresiasi, happy banget. Terus kalau ditanya harapannya yang pasti bisa menghibur, bisa diterima, bukan hanya sekedar menghibur aja tapi juga bisa mengedukasi sih. Oke, okay. Sip. Gantian.